kita lanjut ke berita selanjutnya. Nah, Jennifer Anerita dikenal dengan hobinya yang suka sekali traveling. Nah, kali ini dia akan mengajak kita semua untuk melihat keseruan perjalanannya ke Wakatobi. Beberapa waktu lalu, aktris cantik Jennifer Anerita mendapat kesempatan untuk bisa mengunjungi Wakatobi yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Well, bagaimana keseruannya saat berlibur di daerah yang dikelilingi oleh birunya laut lepas Wakatobi? Berikut liputannya. Jennifer masih jalan-jalan di Wakatobi dan hari ini akan berkunjung ke Pulau Hoga, di mana Pulau Hoga ini menjadi salah satu spot terbaik untuk diving. Tapi kalau untuk snorkeling, waduh, ini pokoknya nggak nyesel, mata itu nggak akan nyesel ngelihat ekosistem di bawah lautnya. Udah nggak sabar nih, oh my god, aku pengen free dive di sana. Let's go, penasaran kan? Pengen ikut kan? Yuks, yuks. Sebelumnya kita harus naik kapal dulu. Ya iyalah, kalau berenang terus sampai tengah-tengah udah kelelep, habis energi. Kerennya Indonesia, terutama di Pulau Wakatobi. Dan kayaknya gue baru saja memasuki perairan yang disebutkan Kampung Lumba-Lumba. Karena banyak banget, lihat. Finally, sampai juga di Pulau Hoga. Di mana salah satu spot snorkeling terbaik. Jadi kita bisa lihat pantainya di sini. Kenapa bisa dibilang terbaik? Kurasa jodoh aku ada di sini. Wah, itu keren banget, apalagi tadi pas lagi beriringan gitu ya sama lumba-lumbanya, dijemput, seolah-olah dijemput menuju ke Pulau Lumba-Lumba, itu keren banget. Indonesia itu keren banget, good people. Indonesia gak ada matinya ya. Betul.